berikut ini cara mulai ulang ataupun restart HP Redmi tanpa tombol power. Jadi langsung saja berikut ini. Kalau kalian mungkin tombol powernya sudah rusak, kalian bisa nonton tutorial ini. Caranya buka setelan atau pengaturan HP Redmi, pilih setelan tambahan. Di sini ada menu yang namanya aksesibilitas. Pilih aksesibilitas. Lalu kalian lihat di sini ada menu aksesibilitas. Ini ada pintasan aksesibilitas yang sudah saya aktifkan. Biasanya belum aktif. Jadi aktifkan dulu yang ini. Pilih izinkan. Pilih OK. Kalian lihat di sini satu menu melayang. Pilih di sini. Kalian pilih daya. Karena dia cukup banyak tombol. Pilih daya. Ini kalian lihat ada mulai ulang, ada daya mati. Jadi tujuan kita itu mulai ulang. Jadi geser yang ini. Ini MIUI 14, jadi agak beda tombol mulai ulangnya. Setelah kita pilih mulai ulang, dia akan mati sebentar lalu hidup lagi. Nah, seperti ini sudah berhasil. Silakan dicoba.